Ngapa sih pelan-pelan yang kayak kebo? Ini pasti. Di sebuah telaga, hiduplah seorang putri duyung yang cantik jelita. Suatu hari, putri duyung berenang ke atas permukaan telaga. Itu dia! Banyak orang ingin menangkap putri duyung karena air matanya bisa menjadi mutiara. Siapa kamu? Aku Ratu Duyung. Aku udah bertahun-tahun di penjara di sini. Kamu harus bantu aku. Boleh. Tapi kalau aku nambah permintaan boleh nggak? Aku mau jadi duyung, seru kali ya. Aku jadi putri duyung. Dari putri duyung. Rekan-rekan. Buruan. Besok punya berita bagus nih. Ada putri duyung. Hah? Hari ini semua orang tuh bisa bikin apa aja buat jadi viral. Udah, kamu nggak percaya? Action. Sekarang kamu istirahat. Kamu sekarang mau istirahat. Semoga kita cepat.